Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa kabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, seperti mana yang telah dijanjikan pada video aku yang lepas, aku ada cakap aku nak buat satu video untuk aku sharekan dengan korang aku punya experience, macam mana feel dia, macam mana best atau tak best bawa Vulcan S ABS 2023 ni kan. So, inilah dia videonya. Untuk video kali ni aku akan bahagikan aku punya highlights kepada beberapa bahagian lah. Dan untuk bahagian yang pertama, aku akan komen pasal dia punya riding position macam mana, macam mana feel dia bila duduk atas motor ni, selesa atau tidak kan. So, bila sembang pasal riding position untuk motor-motor yang berperwatakan cruiser macam Vulcan S ABS 2023 ni kan, kebiasaannya riding position dia kau akan duduk seumpama macam kau tengah menyandok. Kau duduk dalam keadaan tegak, tapi disebabkan dia punya footpeg ni duduk kat depan kan, kau kena berlunjur. Dan bila mana kau berlunjur tu, lepas tu kau pegang handlebar dia ni, kau akan rasa seperti macam engkau sedang bersandar di atas motor ini, padahal tak ada tempat menyandok pun kat belakang ni. Dan dari segi keselesaan memang macam gini Mat. Double thumbs up, maknanya double bagus, double selesa, double cheeseburger. Bulan-bulan puasa mula lah kan, semua nak relate dengan makanan. Lepas tu dia punya seat height tidak terlalu tinggi, 705 mm. Dan bila seat height dia tak tinggi, untuk orang-orang yang tidak berketinggian maksimum macam aku ni kan, size-size Pan Asian ni, memang syok lah membawanya. And then bila on cruising, bila berjalan tu, dia selesa tak? Selesa teruk lah gila. Aku pergi Sungai Besar gitu, ada majlis berbuka puasa dekat sana, aku bawa motor ni, memang syok lah. Nak kata sakit pinggang tu memang tak rasa langsung, padahal dalam lebih kurang 140-150 km tu, kalau nak dikira jarak antara rumah aku nak ke Sungai Besar tu kan. Tapi aku berjaya mengerai dengan rasa begitu selesa sekali lah. Cumanya dia akan kacau sikit kau punya tahap keselesaan tu pada footpeg dia. Footpeg dia ni macam aku cakap tadi, duduk dekat depan, so kaki kau kena melunjur. Dia kalau kaki kau pendek macam aku ni, kau akan rasa lenguh. Tapi tu untuk orang-orang yang kaki pendek lah. Kalau untuk kaki panjang aku rasa selesa je, sebab kau boleh kangkang apa semua kan. Ini kalau aku kangkang memang tak masuk le gear tu nanti. Aku nak congkel-congkel macam mana kalau aku kangkang. Tapi benda tu tak menjadi satu isu besar, sebab macam aku cakap pada video sembang-sembang dia punya spek tu kan, dia punya kedudukan footpeg ni boleh di adjust ikut kesesuaian. Maksudnya bila kau rasa macam nak beli motor ni, kau pergi dekat dealer tu, kau duduk siap-siap, letak kaki kau siap-siap, lepas tu kau fikirlah buat istikharah kau nak adjust ke tidak footpegnya. Kalau kata kena adjust, kau memang kena adjust man. Tapi to be honest aku cakap, nak cerita pasal tahap keselesaan dia tu, memang optimum gila lah. Memang bukan sembang kasih abang bimbangnya, betul serius. Okay, itu dari segi sudut keselesaan dia lah. Dan sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya engine performance. Encik Vulcan S ni dia bermodalkan engine 2 silinder parallel double overhead cam yang bersesaran 649cc, yang dikatakan mampu untuk menghasilkan sekitar 60 horsepower dan juga 62 point something something Newton meter of torque. So basically daripada spec sheet dia ni, kita boleh nampak lah dia punya torque tu slightly higher than dia punya HP. So maksudnya motor ni toki man. Aku nak tunjuk kat korang dia punya toki eh. Sekarang ni kita kat gear 4 kan, kau tengok aku pulas eh. Pulas pergi man. Mungkin kalau dalam video tu kau tak dapat lah rasa feel dia kan. Tapi to be honest, sejujurnya masa first aku ambil dekat Glen Mary motor ni, aku terkejut man. Aku masuk gear 1, okey lah kan, dia normal lah kalau rasa pick up tu. Lepas tu masuk gear 2, pick up lagi. Masuk gear 3, pick up lagi. Masuk gear 4 pun pick up lagi man. Contohnya macam kalau kau tengah cruising atas highway kan, tiba-tiba ada lori macam gini, tanpa rasa was-was bosku. Meaning to say, dari segi power torque dia tu memang mantap. Dari segi top speed pula, to be honest, kalau mereka-mereka yang berminat ataupun dah pakai motor ni, kalau kau tanya dia orang, confirm dia jawab bukan sebab laju lah aku beli motor ni. Tapi dalam pada tu, dia punya power agak impresif jugalah dari segi top speed tu. Berdasarkan daripada kajian sains yang telah aku buat bersama-sama dengan Encik Vulcan S ABS ni kan, top speed dia aku berjaya mencari sehingga 188 km sejam. Dia tak sampai cut off lagi tau. Kau tengok RPM tu pun kau dah tahu, lagi sikit nak sampai 9000. 9000 tu pun bukan dia punya cut off. Itu yang tahap aku berani lah. Sebab apa aku cakap macam gitu, motor ni kau tengok lah tang mana yang aerodynamicnya. So bila kau bawa cruising 1617 tu, kau dah rasa ibarat ditolak oleh angin. Rasa macam angin tu nak cari pasal je dengan kau. Apatah lagi bila kau dah mencapai speed sampai 1718 kan, bila motor dah tak aerodynamic, dengan aku-aku sekali tak aerodynamic, memang melawan angin lah man. So sebab tu aku cakap itu paling berani aku dapat lah,
88 km sejam. Untuk mencapai kelajuan 100, dari 0 ke 100 tu kan, bertepatan dengan dia punya torque yang tinggi, motor ni mampu mencapai 100 km sejam dalam masa lebih kurang 6 saat, Mat. Untuk motor-motor Abang Awi macam gini kan, secara kesimpulannya kita boleh simpulkan bahawasanya Encik Vulcan S-ABS 2023 ni memang ada power gitu. Okey, itu aku dah cerita ataupun komen pasal dia punya engine performance. Sekarang untuk poin yang ketiga, aku nak cerita pasal dia punya brake dan juga suspension punya performance ataupun feeling lah untuk motor ni. Brake yang ada pada Encik Morenas Vulcan S-ABS 2023 ni ianya perform, ditambah pula dengan ABS tu. Kebetulan pula sepanjang aku pegang motor ni, kalau aku keluar bawa motor ni, memang manjang ride atas jalan basah je, Mat. Tak ada lagi masalah-masalah bila aku buat hard braking, tayar locking ke, lepas tu drift sana drift sini ke kan, ha, tak ada. Tapi dalam masa yang sama, ianya mampu untuk memperlahankan sekaligus menghentikan Vulcan S yang seberat 229 kg ni dengan tanpa rasa was-was lah. Secara ringkasnya, sistem braking dia memang perform teruk. Lepas tu nak cerita pasal suspension dia pula, aku dah try 3 jenis motor-motor cruiser tau, motor-motor yang macam gini. Aku pernah try yang CMC punya, lepas tu aku pernah try yang zone test punya, dan kedua-duanya tu aku rasa suspension dia lembut tau. Bila suspension tu lembut, buat guna untuk daily memang sedap, tapi tang corner tu dia goyang-goyang, berayun-rayun sikit. Tapi untuk Vulcan S ABS 2023 ni, to be honest, dia punya suspension system pada aku sedap-sedap lah. Bila kau lalu atas speed bump ke kan, bonggol ke, dia berjaya menyerap hentakan tu dengan begitu baik sekali lah. Maksudnya dia punya suspension tu kau tak rasa keras sangat. Tapi bila kau masuk corner kan, tambah-tambah tang high speed corner tu, weh, dia stable, Mat. Aku cukup tak sangka lah, stable weh. Aku tak ada pula rasa macam gayat ke, rasa bergalun-galun ke, apa ke, tak ada. Aku rasa confident gila bila tengah buat cornering tu. Tapi cornering untuk level-level sport cruiser macam Vulcan S ni je lah kan. Ah, janganlah kau expect kau boleh buat cornering macam kau pakai R2Pi ke, Ninja 250 ke. Yang tu memang design dia memang sedap untuk buat cornering. Cumanya nak bagi tahu, dia perform lah suspension untuk Vulcan S ni. Ah, itu secara ringkasnya untuk bahagian braking dan juga suspension. Yang keempat, dari segi practicality. Nak sembang practicality ni, Mat, kalau kau nak compare dengan kapcai ataupun skuter, Vulcan S ni memang jauh lah beza dia kan. Aku nak cerita pasal fuel consumption dululah. Untuk fuel consumption test ni, aku cruising ataupun aku menggunakan motor ni memang campur-campur lah, Mat. Atas highway ada, dekat dalam town pun ada. Maksudnya dia punya speed tu variety lah. Cumanya bila kat atas highway tu memang perah, Mat. 1.4, 1.5 tak lari. Memang ada peluang je memang aku perah. Berdasarkan daripada cara pembawakan aku yang agak tak santai sangat, aku berjaya mendapat fuel consumption yang macam ginilah. Lebih kurang 1 liter dia boleh pergi sejauh 20.4 something-something kilometer. Bermaksud untuk satu isian penuh, tangki dia besar dia 14 liter kan, dia boleh pergi dalam 286, lebih kurang macam gitulah. So macam mana performance dia bila mencelah? Ha, ni aku nak bagi tahulah. Motor ni dia agak obesity, Mat. Dia punya berat sekitar 229 kg. Meaning to say, kalau kau nak adjust-adjust masuk parking, kau nak keluar daripada parking, kau nak tolak motor ni, memang terasa berat dia. Cumanya bila kau dah cruising, kau dah bawa macam gini kan, ha, kau tak rasa tau berat tu. Seronok kan. Dia sedap bila bawa motor berat-berat ni. Satu, dia stable. Dua, bila ada kenderaan-kenderaan berat yang memotong kau, kau tak rasa macam goyang-goyang sangat tau. Demikian walaupun, dengan berat yang 229 kg tu, dia berjaya counter dengan membuatkan seat height-nya rendah. So ianya akan memudahkan engkau ketika mana engkau perlu mencelah-celah. So to be honest, aku mempunyai satu ketakutan bila mana aku bawa motor ni for the first time hari tu. Aku rasa macam ini kalau nak selit-selit ni, seksa ni, berat, Mat, motor ni. Tapi bila aku berada dalam situasi yang aku perlu mencelah, aku dapat rasa macam okey je sebab dia rendah. Kalau kata pakai motor-motor yang tinggi-tinggi tu, dah lah tinggi, berat pula tu kan. Motor-motor macam gitu aku struggle. Tapi dengan motor ni, dengan tanpa rasa was-was lah, dia kalau macam kau lalu dalam keadaan trafik yang sesak tu, kalau kau nak selit straight je okey tau. Cumanya dia menjadi isu bila kau nak buat short turn tu kan, kau nak tukar lane kan. Steering radius dia ni memang besar, tapi dia punya handlebar ni panjang. So bila kau nak pusing tu, dia jauh sikit macam gitu lah, seksa sikit lah. Dari segi berat, kau boleh counter dengan kau turunkan kaki, lepas tu kau control kan, ha, okey je. And then dari segi high speed punya cruising, okey, ini syok sikit nak sentuh. Kau kena tahu eh, motor ni dia jenis yang tak ada aerodynamic, windshield pun tak ada. So bila kau cruising dalam 1.6 macam tu, 1.5, 1.5 lebih tu, kau dah rasa dah sebenarnya, macam aku cakap tadi, kau rasa macam kau dibenci oleh angin tau. Angin tu akan tolak engkau. Penat, Mat, kalau macam gitu. Cumanya kalau tambah windshield tinggi sikit, memang sedap. Dia punya riding position tu dah cukup selesa dah pada aku, memang santai habis. Cumanya sifat nak melawan angin tu lah. Kalau kau kental nak lawan angin, ha, kau tak ada hal lah nak maintain cruising 1.6, 1.7 ke kan. Aku 1.5 tu aku dah rasa macam, oi, tak larat lah nak layan dia punya angin ni. Memang berangin
lain je rasa. Secara overall, practical atau tidak motor ni, korang boleh decide sendirilah. Poin-poin yang aku utarakan ni, dia bertepatan tak dengan apa yang kau nak. Kalau kata dia ngam dan sesuai dengan apa yang kau cari untuk sesebuah motor tu, kiranya motor ni practical lah untuk kau. So itulah dia, serba sedikit cerita-cerita bawang-bawang pasal Modesaki Vulcan SABS 2023 ni. Aku dah buat sikit walk around, aku dah buat sedikit sembang-sembang pasal spek, dan sekarang ni aku dah pun selesai membawangkan pasal kesedapan atau tidaknya bila dia dibawa ataupun ditunggak. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.